Serangan Israel terhadap jalur Gaza telah membuat kawasan tersebut menjadi seperti kota mati. Pasalnya, hampir 200.000 bangunan hancur termasuk rumah-rumah warga. Beginilah penampakan Gaza dari udara sebelum dan sesudah perang. Citra satelit menunjukkan gedung-gedung di Gaza masih berdiri tegak sebelum 7 Oktober 2023. Selain itu, masih banyak area terbuka hijau yang terlihat. Namun semuanya berubah drastis ketika Israel melakukan serangan balasan ke Gaza pada 8 Oktober. Gedung-gedung yang semula kokoh kini telah hancur dan menyisakan puing-puing. Dilansir Al Jazeera, jalur Gaza dihuni oleh sekitar 2,3 juta orang, dengan luas area sekitar 365 km persegi. Menurut kantor kemanusiaan PBB, 45% dari seluruh unit rumah di wilayah tersebut telah rusak atau hancur akibat serangan Israel. Daerah yang terkena dampak paling parah adalah Beit Hanun, Beit Lahia, Sujaya, lingkungan sekitar kamp pengungsi Sati, dan Abasan Al-Kabira di Khan Yunis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.